ini kami didatangi oleh kantor pajak. Saya mengapresiasi hari ini karena beliau yang proaktif. Jadi kadang-kadang kesadaran pajak ini harus dijemput bola. Jadi itu yang kami apresiasi. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, insya Allah program-program dari Dirjen Pajak itu bisa tercapai, target-targetnya bisa tercapai. Amin. Harapannya Pak, dengan kerjasama antara Pemkab dengan Dirjen Pajak ini? Kami berharap bahwa kami masuk dalam wilayah taat pajak. Dan kalau itu terjadi, indikatornya tentu kita berharap bahwa dengan cara jemput bola ini partisipasi masyarakat untuk sadar pajak, mendaftarkan diri ke pajak, melaporkan SPT tahun itu menjadi bertambah, menjadi tinggi, dan mudah-mudahan bisa berefek pada kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Takalar, khususnya kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang hari ini alhamdulillah telah menyelesaikan salah satu kewajiban sebagai warga negara, yaitu menyampaikan SPT tahunan melalui e-filing. Ya, jadi melalui e-filing ini adalah sarana yang memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan laporan pajak, tentunya dengan menggunakan teknologi cukup efisien, efektif. Dan juga harapan kami dari kantor pelayanan pajak Pratama Bantaeng agar Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ini memberikan contoh kepada warga negara lainnya, dalam hal ini wajib pajak di Kabupaten Takalar. Kemudian juga tentunya harapan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, kami akan koordinasi, kami akan kerjasama bagaimana dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan pembayaran pajak para wajib pajak di Kabupaten Takalar yang nantinya akan berkontribusi ke negara dan nanti sebenarnya akan kembali lagi ke pemerintah Kabupaten Takalar dalam bentuk DAU, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta bagi hasil penerimaan pajak. Ya, intinya kita bersinergi antara instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama dalam rangka kemandirian, ya, pembangunan dibiayai dari pajak. Yang kedua adalah kemandirian pembangunan dibiayai dari partisipasi wajib pajak.